Oke sih, jadi ini kita udah sama Ayang. Emang kita udah balikan ya? Aku lemas banget hari ini. Minimal kok ngomong tuh buka helm lah. Dimalu-malu, gue paksa tas helmnya. Aduh, capek banget sih ini cuy. Gue belum sempet ini istirahat. Cuma ya demi ketemu sama Ayang gitu. Udah kangen banget soalnya. Kita dari kemarin ribut terus ya kan. Ayo, gas. Ya. Iya, ayo. Iya, oh, kamu ini pengertian banget dia mijitin gua, guys. Kalau bisa sepanjang jalan mijitinnya. Jangan cuma sekali doa doang. Setiap sepanjang jalan kenangan gimana sih anjir? Oh, kamu lupa kalau kita udah baikan. Ingatnya masih marah-marah. Ya udah marah-marah aja sono sendiri. Ya udah sono marah-marah sendiri aja. Bete banget, guys. Ini kita mau ngajakin dia nongkrong di mana ya? Di sini aja mau enggak? Ya udah situ aja. Kita nongkrongnya deketan aja, guys. Capek, wih. Atau mau jalan-jalan dulu, muter-muter dulu. Ya udah jalan-jalan dulu aja ya. Nanti baru kita nongkrong, guys. Aduh, capek cuy. Maran mulu capek ya. Kok enggak mau itu main bola sama bocil-bocil yang di situ? Itu kan banyak bocil-bocil pada tidur di situ. Pada main. Apa? Kan banyak bocil-bocil pada lagi main di situ. Kan udah. Itu apa sih itu, weh? Tahu enggak? Enggak, kayak itu kayak ada tempat wisata gitu. Makanya lagi nanya. Itu apa? Aku enggak tahu soalnya. Kamu enggak tahu? Enggak tahu. Ah, nanya sama orang ini ya, satu. Jawabannya pasti enggak tahu. Kalau enggak tahu, berarti terserah gitu. Susah emang kalau ngomong sama baby cuy. Aku doa tadi enggak hujan. Kamu tadi berdoa tadi supaya enggak hujan. Tapi udah mendung. Ini sebenarnya kita rencana mau ke Jembangan cuy. Gue cuma lagi capek banget soalnya. Ya, lagi kurang fit ini badannya. Capek yang marah-marah. Iya, kamu marah-marah. Kita baikin ya. Lain kali janganlah marah-marah. Katanya mau mijitin sepanjang jalan. Katanya mau mijitin sepanjang jalan. Nanti dinamain baby tukang pijit anjir. Ini kayaknya kalau misal kita main ke Jombangan juga, waduh ini udah gelap banget sebelah sana cuy. Kurang support ini cuacanya, jadi jangan maksain, takutnya hujan. Gua juga nggak bawa jaket kan ini. Wih, ini sejak kapan di congkelin semua ini udah. Udah siapa yang enggak ngechat kamu? Iya kan awan. Kan katanya kita masih bisa baikan. Nah. Kan kita emang udah enggak bareng lagi. Ini kasihan yang nonton enggak denger kamu ngomong apa. Iya, soalnya tadi gue lupa cuy nggak bawa intercom. Waduh, di mana kita? Soalnya minimal sebelum nongkrong kita jalan-jalan dulu ya guys ya, walaupun gabut-gabut aja gitu. Tadi yang lama siapa ya? Aku yang lama. Iya, aku ya. Udah, iyain aja. Di gantian gimana? Kamu nggak bilang kalau kamu udah prepare tadi? Udah kapan? Kamu tiba-tiba jadi nggak? Hayo, aku udah siap kayak gitu. Nggak bilang kamu prepare. Malah lebih cepat aja waktu. Kamu mau ini beli es krim lagi? Apa? Mau beli es krim lagi? Enggak. Kamu sendiri maksudnya kalau mau beli aku nggak mau. Gue terakhir kemarin makan es krim bareng dia guys, gue langsung pusing gitu, nggak tahu kenapa, jadi meriang anjir. Nggak, bukannya gitu, nggak tahu gara-gara apa terus jadi pusing gitu. Kenapa?
gara-gara makan es krim jadi pusing, gara-gara apa tau gak? Mikirin kamu tau gak? Itu gara-gara bikin baby guys, kita pusing anjir, makan es krim aja pusing. Anjay, gue baru kali ini jalan-jalan sore sesantai ini, baru kali ini beneran sumpah nih gue. Biasanya itu ya minimal 60 lah, 40. Buset, kita dari tadi tuh santai banget ya, gak kayak biasanya kita gak ini banget ya. Ngegas juga gak dari tadi ini, stabil segini doang. Makasih buat hari ini, belum juga jalan, makasih udah buat hari ini. Dia emang ngaco banget, disengaja. Dia ngimpi apa sih semalam? Woi, semalam ngimpi apa? Ngimpi kafe. Aneh banget dia loh. Buset, ngeri banget itu. Minimal lihat lah bos kalau mau belok. Nah kemarin di sini atau depannya? Depannya lagi yang kecelakaan ya, kamu tau gak? Kemarin rame wi, kecelakaan jam berapa itu ya? Kenapa? Tempat tadi aja. Tempat tadi? Yang jatuhnya itu. Kenapa? Wi, kamu mau durian nggak? Durian mau nggak? Kamu suka durian nggak? Ayo beli durian. Kenapa? Nggak suka ya? Wah, ternyata dia nggak doyan durian ini. Aku lagi pengen sih, lagi pengen aja. Kirain kamu suka, kirain. Mana hari-harinya? Kenapa? Gimana hari-harinya tentang baby? Kepikiran terus sih, kepikiran terus. Enggak, bayar, harus bayar. Aku pegangan ya, nanti takut jatuh. Kita mampir Alfa dulu guys, abis itu kita di sebelahnya gitu. Jangan di lapangan mulu ya, kita bisa kalau nongkrong di lapangan mulu ya, kemana ya? Enggak mau dia, mentang-mentang udah baikan gitu ya. Mentang-mentang udah baikan, jadi nggak mau. Iya kan? Udah turun nih. Oke, itu ada mbak-mbak ngapain ya? Itu ada mbak-mbak ngapain ya? Mbak-mbak Alfamart. Kamu masuk, mau nggak? Iya. Beliin dong. Minimal beliin lah, minimal beliin lah. Nih, lagi ngelupas tuh. Mana kulit minyak lupas? Ganti kulit. Dikelotok aja. Jangan lah. Oke, okay, bisa jadi nih kita mau kalau di sini dulu. Mungkin ntar kita di belakang aja ya. Minimal pegangin lah. Yang ada ini yang mana ya? Situ. Hah. Situ paling ujung tuh, ujung aja. Boleh, boleh. Katanya gak ada musik ya, udah. Biasalah kita kan ngindarin musik ya. Takut ngindarin sopir, musik ya. Atau ngindarin cewek. Iya kan kita udah punya bidadari, gak boleh lah lirik-lirik cewek. Emang mau berantem lagi? Aku bukan bidadari, aku manusia biasa. Oh, manusia biasa tapi yang situ, sangat situ, aku kagumin. Mana ada? Gak ada aku kagumi aku. Iya? Tanpa ada berantem. Hey, yang aku sekarang hari ini lagi cantik banget guys. Gak tahu kita putih-putih. Gak ada. Hey, kita outfitnya kopelan cuma hitam-hitam doang ya? Cowok banget ya? Gimana guys, view-nya? Enak gak? Enak. Backlight gak ya? Pagi ditemenin kamu. Backlight gak ya? Minimal. 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 Dasar asu. Wih, jangan suzon dulu lah. Wih, suzon banget. Itu bukan ini, bukan omongan yang jorok, bukan. Itu ada ini singkatannya. Singkatannya apa? Ada kepanjangannya. Tahu enggak asu apa? Apa?
aku sayang kamu. Gantian deh sekarang yang gombal ya, aneh kali pun. Apa sih gue sok ketengah-tengah dia salting gue tunggu, kenapa sih salting, gak usah salting lah minimal. Kan udah balikan. Ntar dulu guys, kita mau lepas tas dulu ini. Nggak ada, kita balikin biasa. Oh nggak ada, oh biasa aja. Ya udah balik aja, nggak usah balik. Eh nggak usah balik, nggak usah nongkrong. Ya udah pulang gitu. Gimana guys, sayang aku sekarang udah tambah cantik nggak? Dia kayaknya makin berisi deh. Bener nggak sih? Woi, sayang aku sekarang makin tambah berisi ya? Di, mau pegang tangan kok dikasihnya duit? Iya ada duit. Ih, makasih banget ya dikasihnya duit. Enggak, tadi kok jadi dilepas sih, gimana? Ulangin. Gimana? Kayak orang lagi ini banget ya? Maafin aku ya. Wih, serius lah, diliatin orang malu. Gimana? Biar kayak yang di gimana diskusinya? Oh iya, sorry. Di guys, kira kita kurang profesional. Tapi tuh sama dulu. Oh, salah lagi. Siap, salah. Udah. Gitu ya. Oh ya, ya digandeng lagi. Gabutnya kebangetan anjir. Kenapa? Nah, suka banget. Kan udah lama kita. Hah? Udah lama apa, Pak Bujing? Udah lama. Iya, sekarang udah apa ya? Udah capek ributnya. Aku nggak mau capek. Oh nggak, kenapa nggak boleh? Oh kenapa? Kok nggak mau? Soalnya aku terlalu ganteng. Wajahnya aku sapi. Minimal kalau ngomong lihat sini lah, jangan buang muka ya guys ya. Oh ya, biar aku ngaca. Kira-kira aku masih pantas nggak sih buat kamu? Kalau pantas ya. Masak nanti dikira. Wih, minimal lihat sini lah. Oh, lihat kamu. Kamu capek nggak dari kemarin ribet terus? Kemarin kamu tuh nggak pahamin aku. Aku jadi kita salah lagi guys. Kita belum pahamin deh ternyata. Kenapa? Kirain aku udah pahamin kamu seutuhnya. Ya udah maafin aku. Di gemeter tuh minimal, jangan gemeter lah. Dingin ya? Aku lihat kamu kayaknya mau jatuh. Jatuh, kenapa jatuh? Jatuh, gak tuh yang terlalu juga. Dih, bilangnya terpaksa banget. Makanya ditekuk-tekuk gitu ya. Enggak. Cuman jangan ditekuk-tekuk lah. Emang aku tadi nanya sama kamu, belum dijawab. Kamu capek gak kita berantem mulu dari kemarin? Udah capek sandiwaranya? Udah. Cukup kamu aja udah lah, gak mau sama yang lain. Kapok. Aku juga gak mau temenan. Weh. Eh, udah kapok kemarin main-mainnya? Beneran? Iya, main kamu, bola maksudnya. Kamu janji gak mau main belakang lagi? Gak mau. Udah ninggalin. Udah gak ada apa-apa sih, gak usah bahas itu. Aku udah gak ada apa-apa lagi. Jangan diulangin mulu. Iya, beneran kok. Iya, oh. Soalnya ini. Kenapa soalnya musiknya kenceng banget? Tadi aku udah request nih. Tuh. Tuh udah dikeplanin tuh kan. Sama abangnya. Abangnya belum tahu tadi. Aku udah request soalnya. Ya udah. Kenapa? Hah? Hidup tanpa musik sepi ya? Enggak gitu. Lebih sepian hidup tanpa kamu. Enggak gitu. Soalnya gue takut kopirek. Udah gitu. Malah kan jadi kita capek-capek ngonten ini. Masa kopirek ya? Minimal jangan kopirek lah. Bukannya. Aku dulu pernah soalnya kayak gitu di mana, di Jembangan musiknya kenceng banget, kirain udah nggak terlalu kedengeran, tapi ternyata masih kedengeran. Iya, sekarang Feby jadi tukang pijet guys. Itu pijet gimana sih? Nggak tahu. Iya, aku sekarang jadi teman ya, sering panasnya gitu kan. Katanya sih nggak apa-apa kalau cowok hitam, yang penting ceweknya putih. Enggak, gitu. Enggak, hitam juga. Enggak, beda lah guys, kita udah kayak kopi susu aja. Coba. Enggak, aku hitam. Kita kesamaan. Apa ya? Enggak, mana ada samaan. Perasaannya maksudnya. Oh, perasaannya. Jadi kapan kita kopelan? Ini mah kopelan lah. Kapan? Yuk, kapal. Enggak, kapal.
Gak boleh capek-capek Kita udah terlalu bersabar juga. Ya gak boleh capek. Ini soalnya temennya udah apa? Udah cocok banget buat buat semuanya. Enggak bercanda. Kok bisa sih? Ya kan ngomong nanti nanti penontonnya ini loh ngambek lagi sama kamu. Ngambek gimana? Iya, gua kemarin dibodoh-bodohin sama penonton. Bang, lu bodoh banget tuh, Bang. Katanya juga kayak gitu aja dipertahanin. Kalian tuh belum tahu Febi gimana gitu. Makanya gua enggak tahu terlalu bisa jadi dikatain bodoh, emang bodoh beneran enggak? Enggak kayak gitu lah, boleh. Kan. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, yang aku tuh udah gimana? Tidak apa, jangan kepercayaan dulu lah. Aduh, takut salah ngomong kita, guys. Kenapa? Hah? Jadi, apa-apa. Minimal kalau dipegang jangan mundur-mundur. Minimal jangan mundur-mundur lah. Mundur. Saya maju lagi. Ya. Maju, sama maju. Harus maju ya, enggak boleh. Bet, aku dipegang. Kenapa? Gitu. Takut bedaknya luntur. Enggak gitu. Kenapa? 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 Ini enggak boleh pegang, guys. Salting yang kulit. Pelit banget. Nggak boleh, cabai yang pelit. Ya udah sini lagi. Nggak ada. Oh, nggak berani dia berarti pelit. Nih, ya. Baru aja beberapa detik doang udah di minimal lepas lah. Lepas. Kenapa? Kan jauh. Ini posisinya jauh-jauh semua, guys. Nggak apa-apa. Apa yang jauh? Jauh, kamu lah jauh. Kenapa? Kamu minimal jangan jauh lah. Iya, aku selalu ada kok kalau aku kangen. Aku juga hari ini sebenarnya lagi capek banget. Pas banget kurang ya. Kurang badan. kurang enak badan. Kurang badan. Nanti badannya ditambahin. Kurang enak badan. Jadi pakai batang pohon. Suaranya aja kelihatan sih kayak orang lagi ini capek banget. Capek hadapin aku gitu. Enggak. Mana ada capek. Bilang aja kayak gitu, enggak lah. Kita mah selalu sabar ya, guys ya. Kan namanya sayang harus diperjuangin. Masa sih? Aku baru baru ini didengar. Masa enggak boleh diperjuangin? Kalau perjuangin aku terus nanti kamu yang capek gimana? Capek istirahatlah, tidur, ntar juga bangun lagi kan. Kayak kemarin marahan terus kamu enggak mau kan. Kenapa? Enggak boleh kencing. Emang ya? Emang boleh. Tiba-tiba jadi cosplay jadi ayam kukuruku. Enggak, sama. Ya, itu ada mamanya tuh. Pasti pesananmu enggak ada. Kenapa pesan? Coba nih, pasti banyak di sini. Pesananmu enggak ada, mampus kau. Pesanannya dia enggak ada, Is. Kenapa ini? Kayaknya udah kelebihan. Salah pesanan ya? Kamu salah pesan kali. Enggak ada. Ya kayak kamu kemarin salah pilihan. Iya, aku makanya pengen disuapin, guys. Minimal makanya disuapin lah. Udah lama enggak pernah disuapin Mayang, guys. Udah lama. Iya, kan lama. Kamu bohong. Kamu kali yang bohong. Iya, aku enggak ada bohong, guys. Ya udah, minimal suapin lah. Tidak aku suapin mau. Nih, sabar ya. Udah datang lagi pesanannya dia. Dia pesan apa sih? Ini apa sih? Roti. Iya. Apa? Ini apa, guys? Tadi aku bukan itu tahu mau nyoba. Aku bukan itu tadi. Enggak. Aku lagi pengen makan aja. Makan. Lapar soalnya. Makan kamu jangan. Bih. Aku mau dimakan. Emang kamu doyan? Ih. Enggak kebalik. Nanti kalau dibungkus nangis. Ini ribet banget bakal. Itunya aja langsung. Sabar ya. Ayamnya aja. Gak usah pakai nasi. Masa kamu makannya cuma yang doang sih sayang. Nurutnya anak tuh. Hah? Anak? Emang? Aku anakmu. Kelinci. Makan nih. Gak apa-apa tambahan. Coba. Ini lagi. Ini gimana? Enak. Tambah enak. Tambah enak. Ini konsepnya gimana ya? Garpunya ada dua. Aduh, maksudnya kencang banget, guys.
kita ntar aja deh ya, mau makan dulu. Udah selesai mak. Ya tadi mau balik ya, cuma masih betah, masih kangen sama ayang. Gimana kita mau balik atau mau lanjut atau mau pesan lagi aja? Juga suasananya enak juga. Iya enak banget guys, kalian bisa lihat sendiri kan tuh, enak banget ya, walaupun kayak mau hujan mendung-mendung gitu kan, tapi di sini ada bidadari, cantik banget. Enggak lah, deh. Kamu masih betah sama aku atau udah bosan? Enggak ada bosan. Mana ada bosan? Kan yang seharian marahan cuma diem-diem. Yakin boleh. Kau marah-marah ribut aja betah seharian. Ya suka. Masa ketemu sama aku berapa jam udah minta balik? Oh. Bukan gitu. Kenapa? Aku kan kepikiran kamu. Kepikiran? Yakin kamu kepikiran aku, Dek? Ya. Yakin, Dek? Tapi emang hari ini makasih banget sih, udah bisa main bareng ketemu, udah adem masalahnya, gak ada masalah lagi. Iya, pokoknya doain kita ya guys ya, biar kita gak ribut terus, capek soalnya ribut mulu. Kan pengennya disayang-sayang mulu, mau ya gak? Sayang gak? Bener, sayang gak? Sayang ku lempar kalau kan. Iya, mau dilempar. Mana ada dilempar? Ngapain kau sayang-sayang? Duh. Kalau tiap hari berantem. Dia yang ngajakin berantem, gimana gak berantem tiap hari? Ya, kayak gitu maksudnya. Kenapa sih cewek umurnya suka kayak gitu, kampret? Ya kan dia pengen ngertiin. Maksudnya lebih. Janganlah kau bilang ngertiin, pusing aku kalau kau bilang ngertiin. Pengen diperhatiin. Nah udah, tiap hari perhatian, emang kurang. Kalau kamu di samping aku setiap hari. Emang boleh seharian itu? Boleh. Thank you. Dia tuh lagi itu ya guys, lagi apa? Lagi romantis ini. Aku aja baru pertama kali guys disini ngebucinin malam kayak gini. Baru pertama. Masa? Dan dulu gak pernah. Tempatnya bagus nih. Iya, bagus banget. Banyak lama. Dari yang pas waktu kita malam-malam itu kayaknya bagusnya di sini ya. Ya di sini banyak ya, estetik sih. Enggak, banyak lampu, lebih terang. Iya. Di sana tuh udah masuk ke luarnya sih. Tapi aku suka kalau di sini. Cuma ini sih minusnya musik aja. Kalau ada musik udah itu doang. Jadi tadi sebenarnya kita mau on-cam nungguin musiknya kelar dulu ya. Iya. Kalau aku sih lebih suka kan ada kamu. Kalau nggak ada kamu aku balik. Yakin. Cewek gitu guys. Kalau udah nggak marah, nggak lagi ada yang diributin, bisa ngobrol-ngobrol gitu dia. Tapi nggak tahu sih depan, ke depannya gimana? Nggak tahu. Ya, emang nggak ada tahu. Nggak ada. Depannya gimana? Nggak tahu. Kecuali Tuhan. Gitu. Iya. Ya udah. Jadi kapan kita balik? Belum sholat ini. Udah tadi kita mau balik belum jadi. Udah bis ini. Okay. Abis ini kita mau balik, kita abisin rokok dulu kebakaran. Nanggung, soalnya abisin, lagi ya, enak-enaknya rokok. Abisin rasa kangen ke. Emang ada abisnya? Kan bisa ada abisnya? Aku gak ada abisnya. Makanya tiap hari nambah, yang ada tiap hari nambah. Masih bohong banget, gak percaya. Tapi gak percaya kelihatan sih. Sih, kan udah gelap. Apanya? Jelas banget, rambut aku ini gak acak aduh. Enggak sih, kok itu udah ganteng deh guys ya. Udah ganteng. Iya aku ditinggal, ngapain jauh? Mau lupa lagi deh sana. Gak mau, geser lah. Mau geser kemana ya? Gak mau, geser kemana? Gak ada berdua. Ini mah deketan ya guys ya. Gila. Ini kayak digantian sama orang tuh, orang ngapain sih anjir. Dia tuh pengen sama cowok sih. Aku juga emang emang harus kalau main-main harus sama cowoknya. Iya, kalau cewek itu udah enggak sama cowoknya sama cewek, ceweknya udah sama cowok, gue pengen banget debutin gitu. Kayak waktu kita belum kenal juga aku sendiri pengen tuh kayak pengen gitu. Jajutin. Sekarang enggak ketemu. Yakin. Berarti dulu di Kalimantan gitu sama siapa? Enggak. Oh, mana ada? Yakin. Aku tuh masih itu masih suka terabasan. Masih kayak suka terabasan. Terabas kenapa? Itu main motor, terabas pakai kelek. Iya kayak, iya kayak gitu ya, nggak ngenalin soal cowok, masih belum paham. Tapi kayak ngeliat orang tuh kayak pengen gitu. Pengen, dia tuh ternyata pengen. Pengennya udah nyedek. Udah lah, yuk. Ya udah, pulang. Kita mau prepare balik dulu ya. Sebelum itu kita cuci piring.
Jangan ngelawak, kita mau closing ya. Oke guys, jadi mungkin segitu aja kalau kita hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai dulu. Pokoknya hujan, aku lanjut ya. Oke, okay, bye-bye.